The Comment Bebek. Bersama Nona Ica atau nama lengkapnya adalah Andi Anissa. Ada pas kita di briefing, ntar ada Andi ya. Hore, Andi F. Noya. Begitu. Bukan. Ternyata ada lebih cantik dari Andi F. Noya. Iya. Saya kira tadi Andi Malarang yang berada. Wah. Alhamdulillah enggak ya. Andinya Andi Rif ya, pengen cuy. Aduh. Oke. Dame. Bagaimana, sudah luluh? Udah lumayan. Udah lumayan ya. Ada bahaya makan semur. Apa tuh? Ini dia rayuan dari Cahaya Timur. Buset. Nica, ya? Aku tuh gak pernah sedih kalau besok udah masuk kerja. Kenapa? Kalau besok udah hari kerja tuh gak pernah sedih aku. Kenapa? Aku sedihnya kalau hari besok aku gak ngeliat kamu lagi. Iya. Wow. Siang-siang minum es teh manis, ini torang si vokalis. Iya, itu masuk. Cause I won't give up on us, and even if the skies again rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up. Cause I won't give up on us, even in the skies again. Kamu pilih yang mana? Aduh. Pemain saksofon, pemain drum, atau pemain gitar? Yang mana ya? Soalnya semuanya bagus banget sih. Dan sangat menarik hati. Atau mau milih host presenter juga boleh. Aku pilih yang... mana ya? Yang drum deh. Itu! Akhirnya! Siapa sangka? Saya udah mau diberhentiin loh, udah gak ada yang milih saya. Siapa sangka? Tuan Putri ini milih kakak Boni, memang bahaya makan semur, itu dia Cahaya dari Timur. Itu dia, memang. Tapi pertanyaan 1 juta dolarnya adalah, kamu punya pacar atau tidak? Baru punya pacar. Ya, ilah. Boleh gandeng? Silahkan keluar ya. Kita akan bahas segmen siapa sangka. Coba ini kalau wanita cantik ini kayaknya ada blasteran bule-bule aja gitu, ya kan? Tapi enggak, men. Pure Indonesian kan? Pure Indonesian. Kamu turunan apa? Turunan aku Makassar sama Sunda. Salah. Kamu turunan malaikat? Yo! Kamu kamu turun Makassar sama Sunda. Sunda tanjakannya iya. Apa? Ada. Maksudnya apa ya? Kan ada turunan, ada tanjakan. Berat. Ini adalah segmen siapa sangka yang pertama. Ini ada yang unik ya. Monumen terbuat dari sepeda. Unik, monumen ini terbuat dari sepeda. Wow. Ini bisa dibilang monumen sepeda ya. Aduh, masa sih? Kita lihat ya. Wow. Ini dia, monumen. The Cyclist. Sebuah monumen besar yang terletak di Santa Rosa, California, menjadi pusat perhatian dunia karena keunikannya. Tingginya hampir 20 meter dan terbuat dari sepeda-sepeda yang dirangkai dengan total 340 sepeda. Wow. Luar biasa. Luar jadinya biasa. Mirip asam Jawa, teman tinggi ya. Asam Jawa. Mulainya pakai apa ya? Kenapa? Pakai telur, pakai putih telur. Kayak bikin cana. Pakai nasi, ya benar. Tau nggak bikinnya pakai apa? Apa? Pakai kerja keras seperti cinta kita. Asik. Jadi mau kerja kerasin yang ini, Pak? Yo, oh, iya. Kamu memang cocok mendapatkan yang bekerja keras. Oke. Okay. Putuslah. Wait. Sorry. Kan baru masih bisa goyang ya, guys. Oh, iya. Itu bisa masuk. Kamu botol plastik.
Kamu ngoleksi botol plastik nggak? Enggak. Wah, sayang sekali. Tapi dikoleksi, bisa bikin kayak gini nih. Pulau ini mengapung berkat 100.000 botol plastik. Ini dia, pria asal Meksiko lagi bernama Richard Richisowa. Sowa sukses membuat pulau buatan yang bisa mengapung dengan 100.000 botol plastik. Wow. Tak hanya rumah dan kolam di pulau buatan ini, namun juga ada berbagai pohon beralaskan pasir putih layaknya pulau beneran. Tuh. Wah, keren. Welcome back to The Comment Bebe. Bersama Nona Ica atau nama lengkapnya adalah Andi Anissa. Tadi pas kita di briefing, ntar ada Andi ya. Hore, Andi F. Noya. Bukan. Bukan. Ternyata ada lebih cantik dari Andi F. Noya. Iya. Saya kira tadi Andi Malarang yang datang. Wah. Wow. Bilang enggak ya? Tadinya Andi Rif ya, pengennya cuy. Aduh, oke. Dame. Bagaimana, sudah luluh? Udah lumayan. Udah lumayan ya. Ada bahaya makan semur. Apa tuh? Ini dia rayuan dari Cahaya Timur. Buset. Nani, Cak. Ya. Aku tuh gak pernah sedih kalau besok udah masuk kerja. Kenapa? Kalau besok udah hari kerja tuh gak pernah sedih aku. Kenapa? Aku sedihnya kalau hari besok aku gak ngeliat kamu lagi. Iya. Wow. Siang-siang minum es teh manis, ini Torang si vokalis. Iya, itu, ya, itu masuk. Cause I won't give up on us, and even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up, I'm still looking up, cause I won't give up. Kamu pilih yang mana? Pemain saksofon, pemain drum, atau pemain gitar? Yang mana ya? Soalnya semuanya bagus banget sih. Dan sangat menarik hati. Atau mau milih host presenter juga boleh. Aku pilih yang... mana ya? Yang drum deh. Itu akhirnya. Akhirnya. Siapa sangka? Saya udah mau diberhentiin loh, udah gak ada yang milih saya. Siapa sangka? Tuan Putri ini milih kakak Boni, memang bahaya makan semur, itu dia Cahaya dari Timur. Itu ya. Dia, memang. Tapi pertanyaan 1 juta dolarnya adalah kamu punya pacar atau tidak? Baru punya pacar. Ya, ilah. Boleh gandeng, boleh gandeng. Belum. Silakan keluar ya. Kita akan bahas segmen siapa sangka. Coba ini kalau wanita cantik ini kayaknya ada blasteran bule-bule aja gitu, ya kan? Tapi enggak, men. Pure Indonesian, kan? Pure Indonesian. Kamu turunan apa? Turunan aku Makassar sama Sunda. Salah. Kamu turunan malaikat? Yo! Kamu kamu turun Makassar sama Sunda. Sunda, tanjakannya iya. Apa? Ada. Tanjakannya, maksudnya apa ya? Kan ada turunan, ada tanjakan. Ya, berat. Ini adalah segmen siapa sangka yang pertama. Ini ada yang unik ya. Monumen terbuat dari sepeda. Unik, monumen ini terbuat dari sepeda. Wow. Ini bisa dibilang monumen sepeda ya. Aduh, masa sih? Kita lihat ya. Wow. Ini dia, monumen. The Cyclist. Sebuah monumen besar yang terletak di Santa Rosa, California. Menjadi pusat perhatian dunia karena keunikannya. Tingginya hampir 20 meter dan terbuat dari sepeda-sepeda yang dirangkai dengan total 340 sepeda. Wow. Oh my God.
Luar biasa. Luar jadinya biasa. Mirip asam Jawa, teman tinggi ya. Asam Jawa. Ngelarnya pakai apa ya? Kenapa? Pakai telur, pakai putih pake telur. Kayak bikin pakai nasi, iya benar. Tahu nggak bikinnya pakai apa? Apa? Pakai kerja keras seperti cinta kita. Masuk, masuk, masuk. Jadi mau di kerja kerasin yang ini, Pak? Yo, oh, iya. Kamu memang cocok mendapatkan yang bekerja keras. Hmm. Okay. Putuslah. Wait. Sorry. Kan baru masih bisa goyang ya, guys. Oh, iya. Itu bisa masuk. Kamu botol plastik. Kamu ngoleksi botol plastik nggak? Enggak. Wah, sayang sekali. Atau kenapa dikoleksi, bisa bikin kayak gini nih. Pulau ini mengapung berkat 100.000 botol plastik. Ini dia, pria asal Meksiko lagi bernama Richard Richisowa. Sowa sukses membuat pulau buatan yang bisa mengapung dengan 100.000 botol plastik. Wow. Tak hanya rumah dan kolam di pulau buatan ini, namun juga ada berbagai pohon beralaskan pasir putih layaknya pulau beneran. Tuh. Wah, keren.